Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bi huquqillah ma dhaqat illa wa farajallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amma ba'du. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita berada di bulan Syawal. Bulan Syawal adalah bulan di mana umat muslim merayakan kesuksesan, merayakan keberhasilan mereka dan merayakan keberuntungan mereka pasca Ramadan. Perayaan itu biasa disebut dengan Idul Fitri. Idul Fitri adalah momentum yang paling strategis untuk kita tingkatkan trilogi keberagamaan, peningkatan keislaman kita, peningkatan keimanan kita, dan peningkatan keihsanan kita. Atas nama Sekretaris Jenderal Perum Besar Nahdlatul Ulama dan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram, mengucapkan selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Ja'alanallahu minal a'idin al-faizin al-maqbulin. Taqabbalallahu minna. Taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga kita kembali menjadi hamba Allah yang suci bersih dari segala noda dan dosa. Kita kembali menerima ganjaran pahala dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan meraih keberuntungan. Tentu keberuntungan dunia dan keberuntungan akhirat. Sekali lagi selamat berhari raya. Semoga kita selalu bahagia bersama orang-orang yang kita cintai. Bahagia bersama masyarakat dan bangsa dan negara sebagai wujud ekspresi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Allahumma shalli ala sayyidina Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.